Ilmu nikih pertama ilmu syarak, kedua ilmu tariqah, sakampat ilmu hakikah, sakatelun ilmu ilmu hakikah, sakampat ilmu ma'rifah. Ada sak tahu jauh isan di eman tiang pelunggu sami bilina ni dunia seni silap dendek-dendek tuntut ilmu syariat, ilmu tariqah, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rif, ilmu ma'rifah. Tuntut ilmu syariat senu tipa ahli ni, okay? Tuntut ilmu tariqah senu tipa ahli ni, dendek sak-dendek tipa ahli ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sa'ti yang hormati dan sa'ti yang muliakan, para dani-dani al-muqarramun, para asatid, para pengelinsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak kadus, nenek mami sanak bijadiah, maupun inak-inak tuan tiang, sak sampun hadir li rawdatun min riyadil jannah. Mudah-mudahan pelunggu sami tetap dalam lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap diijan nikmat taufik inayah riayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji atau adapun pujian seno semata-mata saipian adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa taparan aran pujian-pujian senu adalah al-thana'u bil-lisan. Jadi pujian niki adalah bentuk pujian serta kadu isi lisan. Nah, saya epe pujian senu dan narak lain melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi semata-mata saipian pujian senu adalah lillahi rabbil alamin. Desid Allah Subhanahu wa taala saipian alam semesta niki. Kari sekali Malik, kira-kira mungkin lamun pelungguh sami arak teican de kelebihan is Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, atau teican de kelebihan berupa kegagahan, atau teican de kelebihan berupa kekuatan, atau teican de kelebihan yakni sangat isi deloba, kira-kira bani de aton de aku ilmu senu pelinggi de pia bani de aton de pelunggu sami akui ruan kasih sayang senu pelinggi de pia. Kira-kira pelungguh sami banin de ato ende akui ruan kekuatan senu pelinggih sami epi kekuatan. Dek bani nggih. Lantaran kembe lapu ruan pujian-pujian senu milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya taun satu golo oleh tu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian contoh sak kedua, kira-kira tiang pelunggu sami lamun ke tungkem memangkin irung de kanca ma bahasa kasar biwi de tau berembok mati dah tondik kembe ampo de mati de narambok de kanak bebeak dalam tiang narambok makan tau irup. Nah, niki adalah salah satu ruan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kematian senu nenek ya jari aturan ajal tiang pelunggu sami. Ya ampun, sandek te pantas, sandek te cocok aku diri tiang pelunggu sami, dalam arti aku diri aku jari bingi tau sembahyang, aku jari ajah yang pun tau ngaji, aku jari bingi mangan ampun sehat, aku jari bingi sehat, aku jari bingi sakit. Dalam ilmu tasawuf aruan tak teteh dendek sampai tiang pelunggu sami termasuk daripada dengan syirik khafi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedua sila etirin bersalawat dan salam tiba Nabi tiang pelunggu sami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
Keluarga Jarin Tiang, majlis zikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jari le dalam Al-Quran. Manik disid Allah Subhanahu wa taala. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dek nak terima, dek njak ter, dek njak terima. Ruan sembahan-sembahan tiang pelunggu sami. We jangan kanan, dek apa sembahanmu nentan. We jangan. We jangan tiang pelunggu sami. Tipak disir Allah Subhanahu wa taala. Sak berupa daging maupun darah. Dalam arti berkurban karis mandak temankin berkurban dan terima daging kurban insyaAllah Subhanahu wa taala atau ad bagi dengan daging misalkan mangkin pelunggu sami tiang pelunggu sami mau jangan arak dengan berbing misalkan dan jak terima daging senu isi risalah Allah Subhanahu wa taala melainkan nabi saya terima at-taqwa minkum yakni ketakwaan tiang pelunggu sami. Nabi ketakwaan niki denarak lain tetap bersangkut paut sak kanje teparan aran ihsan kebaikan. Nabi kanan ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yara. Yakni setiap amal pegawaian tiang pelunggu sami anta'budallaha mangkin sa'entan tengaji barantan tiang pelunggu sami sa'ngaji mangkin niki kira-kira napi niat pelunggu sami napi kira-kira niat pelunggu sami apakah semata-mata hanya untuk berkumpul lediriki atau semata-mata ada desak napiaran mau bermuajah atau semata-mata ada setakat tahun isi tetangga entah terajin ngaji atau barak berembi jadi niat. Nah jari niat sak pertama adalah barak santan tiang pelunggu sami mangkin niki barak entan manik Allah Subhanahu wa taala sabar niki semata-mata sak pertama untuk taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala taman at-taqwa. Kemudian bersedekah di sini jangan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ia sejari bing ke rezeki, ia sejari bing ke kelebihan di sini Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa mulai ngaji mungkin dendek baik lupa tipat tiang pelungguh sami. Sak pertama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jari adat tetap ingat barak basan guru-guru tiang pelunggu sami napi niki yakni adat tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puncak daripada amal senu adalah ingat atipak desir Allah Subhanahu wa taala. Keluarga jarin tiang majlis zikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Dimis abara sak semangkinan niki. Berembentan tersilap ada tetap ingat kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barah dimin tuah ule langan balik tetap terjarin ad-demak wayan wayan lagi wayan ad-demak tangkung batu rek serim pelepe masih ndek bani. Et nyerirok baik tipak sandiya hak tiang pelunggu sami pun dek tebani. Apalagi entek malik lalu petok kangkung dengar. Lantaran kembin wan tak bersatu padu lek dalam diri tentang entan sa ingat tipak dasir Allah Subhanahu wa taala. Dek apa bersatu padu jasa teriak raga jiwa kanca nenek nenten lagu dalam arti bersatu padu kanca ingetan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan barat niki napi asbab atau berembin tan ini ampun ini tahu barat niki denarak lain. Sak pertama ihsan mengkuat. Sak kedua lek dalam sembahyang mengkuat. Napi maksud dalam sembahyang kuat mulai langan takbiratul ihram langan tetap ingat kepada sida Allah Subhanahu wa taala sampai datang salam dan wahbai ingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala lagu niki et barang-barang berajah
Arak sopo dua dengan sak tahu ingat barantan sak baru niki. Melainkan guru-guru tiang pulunggu sami dengan sak sampun sampai derajat memang sampai derajat al-muqarrab muqarrabin ilallahi ta'ala. Namun tiang masih dekman tahu barat niki lagu et berajah dendek sak cowak lalu di dalam sembahyang tiang pulunggu sami. Barat basan guru-guru tiang pulunggu sami. Namun dengan sembahyang Allahu Akbar di dalam sembahyang ingat di kampung atau ingat di dagangan atau ingat di gorengan atau ingat di pentol, berarti dengan senuh dengan secara hakikat nyaka lalu sembah gorengan nyaka lalu sembah pentol pada secara hakikat. Lalu lamun dengan secara syarak sah sembahyang dimingkana Allahu Akbar, cukup rukun syarat sampai assalamualaikum sah sembahyang dengan secara syarak. Ya lagu sak model senuh dimin selesai sembahyang dimin tokon bareh assalamualaikum benain inak senuh pun utang oleh nu dong berutang baru apa kaitan dengan jenis ya. Ia tiba lain rausan dengan orang lain pelai tiba anjari. Apa kekaitan dengan jenis ini tak sangkut paut? Nah, ia nu bagi dengan salamun sembahyang lek dalam diri dek nuah ingat tiba Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalkan Allahu Akbar, enggak ada orang ingat berambil rumpau satu kebun nuah. Berarti nyaka lalu sembah paut dengan secara hakikat. Sangat manik disidak Allah Subhanahu wa ta'ala wa aqimis salata lidzikri, diriyane sembahyang senu untuk mengingat akan aku manik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dengan takbiratul ihram, haram tegawe selain daripada pegawaian sembahyang, haram terucap selain daripada ucapan-ucapan dalam sembah dalam sembahyang. Lagu lamun bagi guru-guru yang pelunggu sami ahli ma'rifat billahi ta'ala, haram mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sembah dalam sembahyang. Berbintan oleh etniring barang-barang perajahin tiba guru-guru yang pelunggu sami. Sehingga ilmu niki pertama ilmu syarak, kedua ilmu tariqah, sekempat ilmu hakikah, seketelun ilmu ilmu hakikah, sekempat ilmu ma'rifah. Ada sak tahu jauh isan di eman tiang pelunggu sami bilinan dunia seni. Berapa maksud? Pertama, ilmu syarak, yakni ada sak tertu ruang zahiriah tiang pelunggu sami tertu-tertu dan hambaan diri tiap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dendeng sakana wa aku jawab tak makrifat aku ni tu Madinah dah tak sembahyang ni. Lagu di menjelo Jumaat nyegun tu balik ni. Mbentan aku dia hamba jadi panjak Allah Subhanahu wa taala lamun batalan sembahyang lamun batalan syariat. Den tahu batalan syariat senu. Den tahu teteh syariat senu. Den tahu kah tegawe sateparan aran syariat senu. Niki adalah ruan puji awak sahinan tiang pelunggu sami tiba ada sidi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui jalan tariqah, den tahu teteh pun masih juga jalan hati. Yakni berambil entah dan sila dimin dimulai dengan sembahyang ada tetap rapat kanca Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda zanni abdi bi malik Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bersama orang-orang yang senantiasa mengingat akan aku malik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berambil dan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala kanca tiang pelinggih dia dapat bersatu padu kanca nenek nenten. Nenten bersatu padu kata Allah Subhanahu wa taala tiang pelinggit. Musala antan de mana ye nelau mau nu bersatu padu nenek kata tiang pelinggit. Jadi apapun melet gawe jadi terserah nenek epek nenek jari unin iba anjarin. Ya ampun enginem nginem masih nenek. Enginem tua nenek uni. Dan lalu bermaksiat nenek masih uni. Lantaran kembet wantak satu paduan diri kata nenek ya sak batal akidah sabaran niki. Ia satu pandaran akidah sak sesat sabaran tan dengan sak satu paduan diri engkau cenene apa sambil gawe nenek dah menggawe unik enggak anda tahu jadi nenek rokok kotak montor jadi tiba. Ia lamun dengan sabar etekat sabar menuntan berembetan etekat yang pelunggu sami makna in ana inda wani abdi bi atau wahwa ma'akum aina ma kuntum makna ma'iyah.
Makna ma'iyah bermakna et kena bersambung bersopok nenten. Saya ingat nenek dia butuh tempat. Dia butuh tahu nenek. Namun dia kena bersopok kanjat dan pelunggu sami nenek, sedangkan dan pelunggu sami anu baru. Arah awal, arah akhir. Nenek awal, akhir. Lagu awal, dia arah awal, akhir, dia arah penutup nenek. Nah, dendek selalu sampai beriktikad barat niki. Nah, berminta teman kinjarin. Sila lurusan akidah, lurusan niat, solahannya hati. Saya ingat lek dalam hati, sopok-sopok dengan senu, anak berdua doang penyakit. Anak berdua doang penyakit. Arak penyakit hasad, arak penyakit ria lek dalam diri. Anak susah ketelangan senu. Dia barang tanungan besok tain manuk lek lampak kima nenten. Berembin tanya teteh jari senun. Dia narak lain melainkan sak jari tahu ajah tiang pelunggu sami adalah guru-guru tiang pelunggu sami. Kemudian pun dia yang sebut dia guru ni, guru ni, guru ni, guru ni. Mungkin lek deriki ada mungkin dari napi aranan Nahdlatul Watan atau misalkan Nahdlatul Ulama atau mungkin ada dari Muhammadiyah atau UIN dan sebagainya yang pun dia yang sebut. Okey. Lagu berembik entan ada satu tuntut ilmu syarak, kedua ilmu tariq, ilmu tariqah. Ada satu solah entan telik karapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai ilmu tariqah, misalkan jalan hati, kemudian ilmu hakikat. Ada sak jalan roh, berembik entan jalan roh, tuntut tiba-tiba guru-guru tiang belinggi. Dek cocok ke buka elektrik. Kemudian ilmu ma'rifah, ilmu jalan rahasia, berembik entan tuntut tiba-tiba guru-guru tiang pelunggu sami. Lagu dendek baik, endek tuntut sak empat niki. Mumpung dia masih iruh, dendek salema tu le dalam kubur, dia menduh ninggal, dia menduh ketuan. Marrab buka sayi epe yang kamu. Kedua si malaikat mungkar. Man sayi rob buka sa'e peyan kamu. Namun langan dunia, langan aku, aku adik dejak berarti dia tahu kerana Allahu Rabbi. Sila. Dia tahu ngaku Allah Subhanahu wa taala sebagai sa'e peyan tiang pelinggih sa. Tiang pelinggih sa. Wa ma qiblatuka ambe andang kiblat sembahyang. Langan bawon dunia, langan sedak syariat, dan tahu kena al-ka'batu qiblati. Waman ikhwanuka sayi semeton jarin, dan tahu sebut, saya ingat lek bawon dunia, dan wah rapat kan je semeton jari. Semeton jari. Jari ada yang sak solah, sak maka maka empat. Mudah-mudahan tiang pelinggih sami, bijajarin tiang pelinggih sami, ada yang terirup dalam keadaan muslim, mukmin meninggal dalam keadaan husnul husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sila, dendek-dendek tuntut ilmu syariat, ilmu tariqah, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rif, ilmu ma'rifah. Tuntut ilmu syariat senuti pa ahli nan. Nggih. Tuntut ilmu tariqah senuti pa ahli nan. Dendek saendek di pa ahli nan. Ara guru tariqah lillahi taala turut ading-ading insyaallah jak terbimbing sampai tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak enggak mungkin inak tiang atau inak tuan tiang atau mami tiang atau bapa tiang. Saendek berdua lindung lek bawon dunia seni adalah kotoran doang enggak. Jadi dinar istilah ilmu syariat senu jak betapa tepatlah. Tuntut ilmu syariat senu dengan sebaik-baik entan dituntut. Terus sa kedua tuntut ilmu tariqah senu sebaik-baik entan dituntut. Sa ketelu ilmu hakikat senu sebaik-baik entan dituntut. Ilmu ma'rifah senu sebaik-baik entan dituntut. Dendek petelang ya maka empat sengat sama ka empat seni anu wajib dituntut di situ yang pelinggi sami. Sebagai dengan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wajib dituntut ilmu sampat sini. Dende empahan. Dende empahan. Laun nak ambil tu dituntut ilmu tarikat nak jogang laun. Ambil tan nak jogang lah singa. Tak aja hamba pesepuk nenek kanca jiwa ni dan dia tahu dia jogang. Dan ia senu. Dende ende tun. Dende ende tuntut ilmu sampat sini. Mumpung tu masih tahu teican isi Allah Subhanahu wa taala masih tahu berembok, masih tahu napiara, masih tahu sembahyang, masih tahu bekelor dan lain sebagainya, sila ada sat tuntut doang ilmu sama ka empat. Namun sebagai terakhir
isyarat muni titit ngebang jarin mangkin nggih. Sat terakhir kalimatani khafifatani 'ala al-lisan wa thaqilatani 'ala al-mizan, dua kalimat sangat isi endang terucap lagu berat oleh timbangan. Barak kaya emas, emas marak kebelik meni harga semenu keping. Lamung kapuk semeni, semeni keping. Okay. Lagu seandainya pada ne kancang marak belik Gunung Rinjani emas atau marak belik dunia senin, kalimat subhanallah walhamdulillah di eman pada harga isi kemahan subhanallah walhamdulillah. Napi kena subhanallah. Subhanallah alamun ala tanzih. Jadi lafaz subhan niki adalah makna Allah subhanahu wa ta'ala maha suci, bahasa Indonesia. Lagu lamun bahasa sadalam adalah maha suci Allah subhanahu wa ta'ala langan telu perkara. Suci langan zat, dia narak kancan pada zat. Suci langan sifat, dia narak kancam pada sifat. Yang pelinggi sami irup datang dek. Nenek irup nak pendek. Yang pelinggi sami mendengar, mendengar datang dek. Nenek maha mendengar datang dek. Maha mendengar. Pada tak berdengar. Lagu apakah sam'i wa sam'uhu sawa? Apakah pendengaran tiang kaca pendengaran nenek pada nenten? Apakah iru pentiang kanca iru penenek pada ndi? Jari langan zat, langan tertanzihan, langan tersucian dia narak kancan pada zat. Sekedua langan sifat, tiang pelinggi sami iru nenek iru, lagu iru penenek ndi pada para pengiru pentiang pelinggi sami. Mendengar dan tiang pelunggu sami ndi pada kancan tansa mendengar dari Allah Subhanahu wa taala wa huwa as-sami'ul basir. Nenek yang maha mendengar dan maha melihat. Pelinggi sami nyerminan datang dek. Nyerminan dengi. Nenek maha nyerminan datang dek. Napi sila nyerminan pelunggu sami. Penentang dengi. Penentang sila nyerminan dengi. Mungkin mek bius de mungkin mek buka penentang de palang de buka penentang de masih tahu nyerminan. Dia tahu, ya tahu hakikat pada dasarnya yang maha melihat itu adalah Allah. Sajari icanin tang pelunggu sami nyerminan adalah nenek. Satauping tang pelunggu sami rasa pahit, manis, mating, prek, sakit dan lain sebagainya atas izin nenek mudin de pada sombong lalu. Ya munane mungkin berambil entan tersila et tanzihan. Zat nenek dinarak kancam pada. Sekedua sifat dinarak kancam pada nenek doang epe selapuan niki. Seketelun af'al pegawaian nenek dinarak kancam pada pegawaian nenek. Dinarak kancam pada pegawaian. Mudin dia lau memedemak-demak ni nenek dong ni lau ke jurumatik sambil lo locok ke bibi ngone-ngone. Sa parandian wah tamat tamat dien sembayang tamat wah sembayang ngone. Dinarak istilah tamat sembayang. Seandainya misalkan munu langan datang mungkin kancun segubuk-gubuk yang mati tiang entak sakana tamat darat tamatan sembayang mendatang bila mati kedakak saya mati. Si aran dinarak tahun tetamatan sembahyang sunat. Nabi sembahyang sunat dong sambil bengkak naik. Sembahyang sunat. Memilih tetamatan sembahyang wajib. La ilaha illallah. Kedeman. Subhanallah. Walhamdulillah. Nabi teparan aran alhamdulillah. Kalimat Nabi. Kalimat tah. Tahmid. Subhanallah tasbih. Alhamdulillah adalah tah. Tahmid, pujian bar unin tiang saune. Wala ilaha illallah adalah tahlil. Jadi dendek peduak nenek dengan secara syarak maupun dengan secara hakikat. Dengan secara syarak, lulu seni sajari bing tahu anak dengan senu sakit. Hei lulu pesakit ke anak kenu. Sakit. Tentu sakit. Anu nyeher dengan misalkan. Atau misalkan jin kanca. Pasalah salah mentak peduak nenek lamun awal muslim ia dan peduak nenek dan ampunan dosa dengan sak syirikan Allah Subhanahu wa taala dengan secara syarak.
Lagu lamun dengan secara hakikat arah angen-angen lek dalam diri nu sehatan nu meni lagu enden jadi i'tiqad niki dengan teparan aran syirik khafi yakni syirik sak tersimpan lek dalam sanubarin lagu enden sugul langan agama Islam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalimat takbir. Lamun wah Allahu akbar. Lek dalam sembahyang den sah sembahyang dengan senu lamun takbiratul ihram kena akbarullah den sah takbiratul ihram. Atau lamun kena di mana takbiratul ihram Allahul a'zamir rahmanir rahim. Den sah sembahyang. Atau Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad akbar. Den sah sembahyang dengan secara syarak. Sah-sah senu Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Lagu sah masyhur adalah Allahu Akbar. Dimintakan Allahu Akbar tanaman lek dalam diri dan pelunggu sami masing-masing. Lafaz Akbar nu tebaik dengan kata kabara yakni atau kabir. Jamak taksirnya adalah Akbar. Nabi kena jamak taksir sah dinarak kanjeng kebeli malik nurun cahaya anwarun cahaya cahaya dia nak kancang ke penuh malik akbar berarti selapu seni kuasa seni maupun saipian selapu apa-apa seni nenek doang saipian mudin dek desak sampai tamak dalam diri aku epi aku epi aku epi aku epi aku bingung sakit aku bingung sakit dendek desak sampai beriktikad barak santan iktikad jabariyah maupun iktikad qadariyah nenten qadiriyah qadariyah dal berbaris atas lamun qadiriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lamun qadar tariqah qadariyah iktikad qadariyah yuninnya dek ketahuan nenek apa yang terjadi oleh ma'aru ni lamun i'tiqad qadari qadariyah nah mutu engkan ke makan pelunggu sami mutu yang tunas maaf beribu maaf lamun arak tutur ucap kata sak kurang berkenan di pak pelunggu sami maupun mbek sakah pengarah suara niki kari sekali tiang tunas maaf beribu maaf mutu yang tutup isi ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana thumma assalamu alaikum warahmatullahi